Ratusan paket takjil dibagikan kepada pengguna jalan oleh jajaran Polsek Nagrag, Polres Sukabumi pada Jumat 24 Maret 2023 kemarin. Menurut Kapolsek Nagrag, Ibtu Teguh Putra mengatakan bagi-bagi takjil kepada pengguna jalan ini merupakan program Bapak Kapolres berbagi berkah di bulan Ramadan. Ditegaskan Ibtu Teguh, kegiatan tersebut rencananya akan terus dilakukan setiap waktu dan rezekinya. Dengan programnya Bapak Kapolres AKBP Maruli Pak Tede, bahwasanya hari ini sore ini alhamdulillah kita melaksanakan pembagian takjil untuk warga masyarakat pengguna jalan di depan mako kami Polsek Nagrag. Berapa takjil yang dibagikan? Tadi kami membagikan 100. Ya, sasarannya sendiri bagiannya? Untuk pengendara pengguna jalan saja. Kami melaksanakan bulan suci Ramadan ini penuh dengan Dari Nagrag, Kabupaten Sukabumi, Muhammad Ujang Heryaman melaporkan.